Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi meluncurkan aplikasi pengaduan masyarakat atau Dumas Presisi Prediktif Responsibilitas Transparansi Berkeadilan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan handling komplain bagi masyarakat luas. Peluncuran aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri tahun anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pada kegiatan itu, Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. Tak hanya itu, Sigit menginstruksikan untuk merajut kerjasama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral bersama institusi pemerintah, APIP, dan pengawas eksternal independen. Aplikasi Dumas Presisi.